Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Karya Tukang. Pada video kali ini kita akan memasang koper roda dan memasang roda atau bearing pintu folding gate. Untuk koper plastik rodanya seperti ini. Ini sama saja untuk sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini sekaligus sebagai ring. Tinggal kita masukkan saja seperti ini. Kita tekan saja. Oke, kita ulang lagi. Kalaupun teman-teman ragu untuk bearingnya kebesaran, bisa bawakan koper rodanya. Kita cocokkan. Setelah koper plastiknya kita cocokkan dengan bearing itu press, maka itulah yang sesuai dan pas untuk roda folding gate. Kalaupun ada kopernya yang kurang press, kita pukulkan saja dengan menggunakan besi. Untuk pakunya kita pakai ukuran 35. Kalau kita ukur menggunakan meteran itu 3,5 cm. Nantinya paku ini kita akan masukkan ke dalam koper plastik roda. Oke, seperti ini. Sebelumnya untuk bingkai folding gate-nya kita renggangkan dulu. Baru kemudian kita masukkan paku ukuran 35 dari bawah. Kemudian kita masukkan rodanya. Tembus sampai ke join bagian atas. Oke, caranya kita masukkan lagi paku dari bawah. Kemudian kita masukkan bearingnya. Setelah masuk pakunya ke koper plastik roda, pastikan paku yang ada di bawah tembus ke join sebelah atas atau bagian atas. Oke, untuk rodanya kita sudah masukkan semua. Kemudian kita akan las di bagian pakunya yang tembus ke join. Untuk cara pengelasannya ini harap berhati-hati karena jangan sampai join ini jebol. Jadi triknya kita las saja di bagian paku. Lalu kemudian untuk ujung api lasnya kita lebarkan ke sebelah atas maupun ke sebelah bawah. Dan untuk mencegah plastiknya terbakar, kita siram saja dengan menggunakan air yang telah disiapkan ke dalam botol. Dan untuk tutupnya sudah kita lubangi. Oke, seperti ini. Kemudian kita siram dengan menggunakan air. Kalaupun sudah kita las, kita ketok-ketok seperti ini. Supaya mana yang tidak rapi, kita tambahkan lagi menggunakan las. Jangan sampai untuk paku yang melekat di join itu tidak dilas full, karena ini berpengaruh pada roda. Ketika dipakai nantinya dia akan terasa seret dan mudah lepas. Oke, untuk folding gate sebelah kiri ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan pasang juga roda folding gate sebelah kanan. Cara pengelasan rodanya sama seperti tadi. Kita las di paku, jangan sampai ini jebol. Kita las di join. Jadi triknya kita las di paku, kita lebarkan ke join. Baik pelebaran untuk api lasnya ke atas ataupun ke bawah. Thank you.
Oke teman-teman, seperti inilah cara memasang cover plastik roda dan cara memasang roda ataupun bearing folding kit. Demikian, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.